Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ayu Ting Ting mengajak Ivan Gunawan untuk menemani dirinya di pernikahan sang adik. Seperti diketahui, adik dari Ayu Ting Ting yaitu Siva dikabarkan akan segera menggelar pernikahan pada Februari mendatang. Kabar tersebut juga sempat disampaikan oleh Ayu Ting Ting bahkan oleh kedua orang tuanya. Jelang pernikahan, adik dari Ayu Ting Ting tersebut pun telah menggelar acara pertunangan pada Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022. Namun yang menjadi sorotan adalah ajakan Ayu Ting Ting kepada Ivan Gunawan untuk menemani dirinya di acara rangkaian pernikahan adiknya. Ajakan tersebut disampaikan oleh Ayu Ting Ting lewat komentar di salah satu unggahan Ivan Gunawan. Unggahan Ivan Gunawan sendiri merupakan unggahan yang mengucapkan selamat atas tunangan adik dari Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan juga memberikan doa kepada adik Ayu Ting Ting agar rangkaian pernikahannya berjalan dengan lancar. Selamat atas pertunangan Ed Syifa Syifa dan Ed Nanda Fahrizal, semoga lancar sampai acara pernikahan nanti, tulis Ivan Gunawan. Dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung depok.com dari unggahan akun Instagram @ivan_gunawan pada Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. Lalu melihat unggahan tersebut, Ayu Ting Ting pun memberikan komentar dengan mengajak Ivan Gunawan untuk menemani dirinya di pernikahan sang adik. Next temenin aku oke okay, @ivan_gunawan. Komentar Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan pun membalas komentar tersebut dengan menyebut bahwa ia tidak dilibatkan dalam rangkaian acara pernikahan dari adik Ayu Ting Ting. Aku gak dilibatin sih, ujar Ivan Gunawan. Selain itu Ivan Gunawan juga membalas komentar tersebut dengan komentar seolah merajuk. Ivan Gunawan mengatakan bahwa wedding organizer yang menangani acara adiknya Ayu Ting Ting tidak kooperatif karena ia tidak dibuatkan baju seragaman. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.